masjid yang terletak di Desa Lologdang Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman. Ini mulai dihuni malam pertama tarawih bulan Ramadan. Setelah lebih kurang 6 tahun, masjid ini terbengkalai. Masjid ini memiliki perpaduan arsitektur mengalami kerusakan karena bencana gempa di tahun 2009. Meski demikian, bahu-membahu masyarakat dalam membangun masjid ini kini telah mengalami penyelesaian. Harga gubah induk dan pernik-pernik kecil gubahnya menelan dana ratusan juta rupiah. Sebuah harga yang sangat fantastis. Masjid ini terbilang megah dan gubah dibentuk dengan bentuk warna awan di langit jingga. Di sekelilingnya dihiasi dengan ayat-ayat suci. Ditambah dengan masjid ini berlantai marmer dan terus dikembangkan. Sekelilingnya dipagar dan diwarnai dengan tanaman bunga-bungaan, membuat kian terasa keindahan dalam memandang. Masjid megah ini ditengarai telah menghabiskan dana lebih kurang 3 miliar dan membuat menghiasi sekeliling loteng masjid beracun kuning perak dan warna putih, memancar kian keindahan kelilingan sucinya. Adalah hal yang sangat berbahaya dalam kehidupan. Yang pertama, malam ini tanggal 2022 ini kita telah dapat menikmati kesempatan baru dan sedikit yang selama ini kita tidak dapat. Yang kedua, malam ini juga tidak bisa lagi kita bersama-sama menjalankan sholat tarawih bersama. Tentunya sudah berbuat lagi kita akan memulai melaksanakan sholat tarawih. Kebetulan ibu-ibu sebagai informasi, kami akan sangat surat kepada kita sifatnya bersama imam dan juga. Kita tidak akan berani
Dari Allah, dari Allah.